Oke, di video kali ini saya akan memasukkan semua ke sini ya. Ini uji validitas ya menggunakan exploratory factor analysis. Tapi AC di sini account, apa namanya action saya buang karena ada TCB. Jadi teman-teman yang sedang saya lakukan adalah apa yang sedang saya teliti adalah menguji model AISAS buat teman-teman yang belum terbiasa dengan AISAS. AISAS itu kayak tahapan perilaku konsumen ya. Di sini saya AISAS itu kan ada 5 ya. Tadi action diganti dengan TCB. Mestinya minimal ini ada 5 dong gitu. Tapi ini kenapa jadi cuman 3? Artinya ada 2. Minimal ada dua indikator dari variabel ada maksud saya indikator-indikator dari dua variabel itu bergabung seperti ini AT, CTB, SE gitu ini bergabung which is nggak baik ya maka cara pertama tidak dianjurkan jadi saya menggunakan cara kedua yaitu dengan masing-masing indikator di kita cari komponen matriksnya. Kalau tadi pattern matrix ya karena dia komponennya lebih dari satu, sedangkan kalau cuma ada satu komponen pattern matrixnya nggak ada. Lalu dibukalah MS Word taruh di sini ya guys. Yang kedua, jadi ini terus aja sampai ke 5 ya 5 variabel di kasus saya ya. Di kasus kalian kan tergantung dong kalian menggunakan model macam apa. Ini juga sama. Okay. Terus variabel ketiga yaitu search sama juga satu komponen. Artinya kenapa sih ada satu komponen, ada juga yang kadang komponen itu dimensi ya. Sorry, satu komponen. Kalau satu komponen artinya tidak memiliki dimensi. Tapi kalau dia memiliki dua atau lebih itu disebut dengan dimensi. Ibaratnya kalau gambar itu ya gambar tanpa dimensi gitu loh. Tiga, empat. Ya, mudah ya. Variabel ini indikator apa namanya menguji indikator mudah banget. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Ini uji validitas ya. Terus kita lanjutkan di oke, guys, sampai ketemu lagi. Semoga video ini membantu Anda.